Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Prenamtus? Semoga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial. Tutorial ini adalah dimana tutorial bagaimana sih caranya kita mengkonversikan file yang awalnya berbentuk PDF gitu kan, ke file yang berbentuknya Word. Nah, karena banyak yang bertanya gimana sih caranya kita mengkonversikan file yang awalnya berbentuk PDF ke file yang berbentuknya Word. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorialnya. Tutorialnya cukup mudah. Kita nggak perlu menginstal software apapun. Kita juga nggak perlu menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Nah, kita cuma tinggal menggunakan yang namanya Google Chrome, gitu kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Baik, Sobat Prenamtus. Di sini sebagai contoh saya punya file ini berbentuknya PDF ya, nah, dan saya ingin mengkonversikan file ini ke Word. Gimana sih caranya? Nah, pertama-tama teman-teman tinggal buka yang namanya Google Chrome ya. Nah, ketika Google Chrome, di sini teman-teman tinggal ketik yang namanya convert PDF to Word. Nah, teman-teman enter. Nah, lalu di sini teman-teman pilih yang converter PDF to Word, yang smallpdf.com. Nah, teman-teman tinggal masuk. Terus di sini ketika sudah seperti ini, teman-teman klik pilih file. Nah, di sini akan saya masukkan file yang tadi sebagai contoh. Nah, klik open. Nah, ketika sudah mengupload seperti ini, nah, teman-teman pilih yang konversikan ke Word. Nah, lalu teman-teman klik pilih opsi. Nah, ini ya sudah proses konversi. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman bisa klik unduh. Nah, otomatis terunduh ya. Nah, ketika sudah terunduh, mari kita cek buat filenya. Nah, kita cek unduhan. Sini ada si converter. Kita cek. Nah, di sini filenya sudah bisa kita edit dalam bentuk Word ya. Kita sudah bisa edit, kita sudah bisa menambahkan apapun yang kita mau. Nah, baik teman-teman, Sobat Prenamtus dimanapun Anda berada, tutorial hari ini cukup sampai di situ. Nah, saya tutup. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, lalu komen gitu kan. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.